لهذا السر أدعو في يساري و sama-sama. Tapi kalau lagi azan gak boleh berisik. Bukan malah diam kayak patung. Iya, tahu. Tuh kamu tahu kalau udah azan. Tapi kok tetap main? Iya, maaf. Makanya Allah panggil kita untuk sholat 5 kali dalam sehari. Azan itu ngajakin kita untuk menang melawan hawa nafsu. Kayak kamu. Nafsunya pengen main terus. Jadi gak sholat kan? Oh iya, guru Rara bilang panggilan sholat sama kayak halo-halo di bandara. Maksudnya apaan sih? Oh iya, bener tuh. Maksudnya kalau di bandara, tiap orang udah pegang tiket kan? Terus? Nah, di tiket kan ada nama kota tujuan, ada jamnya. Tapi kenapa banyak yang telat? Malah ada yang nyasar. Ya karena lupa kali. Sama kayak azan, Ra. Azan itu ngajakin orang-orang sholat biar cepet datang ke masjid. Gitu. Mau sampai kapan ngobrol sendiri di situ? Bukannya berangkat ke masjid, mah. Masya Allah, Nusa. Ini kan udah maghrib. Yuk ke masjid, ke malah ngobrol. Aduh. عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري قد كفاني